pertumbuhan jumlah investor, pasar modal, sektor saham di Jawa Barat terus meningkat pesat. Bahkan berdasarkan data Bursa Efek Indonesia per Oktober 2019, jumlah investor pasar modal sektor saham di Jabar telah mencapai 170.015 single investor identification atau sebesar 0,35% dari jumlah penduduk di Jabar pada tahun 2018. Berdasarkan data Bursa Efek Indonesia, pada akhir 2017 jumlah investor pasar modal sektor saham di Jawa Barat mencapai 100 ribuan single investor identification atau SID. Pada 2018 naik menjadi 134 ribuan dan hingga Oktober 2019 menjadi 170.015 SID. Dari sisi demografi terhadap nasional, jumlah investor di Jawa Barat hampir 20% dari total investor nasional. Sedangkan transaksi pasar modal oleh investor di Jabar pada tahun ini mencapai setidaknya Rp78 triliun. BEI pun mencatat hingga Oktober 2019, jumlah investor pasar modal sektor saham di Indonesia mencapai 1.095.000 atau sudah bertambah 29% dibandingkan tahun lalu. Sampai dengan Oktober kemarin, angka ini bertambah lagi lebih dari 26%, sudah ada di angka 170 ribuan investor di Jawa Barat saja. Jadi kalau dilihat dari sisi demografi terhadap nasional, sebetulnya cakupan investor Jawa Barat relatif dominan, hampir 20% dari total investor di nasional. Sementara itu dilihat secara keseluruhan, tidak hanya saham tapi juga surat utang dan reksadana, tahun ini jumlah investor pasar modal di Indonesia mencapai 2,4 juta SID. Penambahan yang terjadi dibandingkan tahun lalu mencapai setidaknya 1 juta SID. BEI menargetkan pada tahun 2020 terjadi pertumbuhan jumlah investor pasar modal mencapai 25% dibandingkan tahun ini. Budi Hartati, Bandung TV.